hidup perhati amalan Nabi ni, boleh katakan Nabi tak biasa tinggal semayang witir, semayang tahajud. Tapi dia ambil ni semayang witir tu. Semayang witir adalah wajib. Nah tu kita kena ngaji istilah-istilah yang ada di dalam mazhab pula. Katanya macam mana dalam mazhab setengah-setengah ia beza di antara fardu dengan wajib. Nah gitulah. Tapi umumnya benda wajib waliknya fardu, ataupun benda fardu umumnya wajib. Nak ditinggal tak boleh. Sebab tu ada, sebab itu adalah amalan fardu. Nah gitulah dak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat 1 bulan Syaban tahun 1443 Hijrah. Berarti kita ada lagi 29 hari untuk kita menyambut bulan Ramadan al-mubarak. Pagi hari ini kita masuk di dalam hadis yang ke-64 di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad nomor 5896. Maksudnya dari Ibn Umar, maksudnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya Allah kasih amalan yang dikerjakan secara berterusan sebagaimana dia benci maksiat yang dikerjakan secara berterusan. Gambar eh? Gambar benda pasal ini tak ada payah. Allah kasih benda baik yang diamal dengan secara onion. Sebalik pada tu Allah Ta'ala benci, tak kena maksiat dibuat dengan secara tonial juga, secara berterusan. Jadi kita pilih tu, pilih kebaikan, amalan yang menjadi kebajikan, kebaikan insya-Allah akan menjadi barakah dalam hidup kita. Yang ke-65, an Ibn Umar radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. Hadis ni ada di dalam Sunan Ibn Hibban, bukan Sunan, Sahih Ibn Hibban. Surah juzuk 12 muka 304. Maksudnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis nak serupa dengan atas saat ini juga, tapi beza materi dia. Sesungguhnya Allah azza wajal kasih amalan yang dikerjakan secara berterusan sebagaimana dia kasih perkara wajib dikerjakan secara berterusan. Ha, tengok. Amalan hak secara umum tu alhamdulillah Allah Taala kasih orang buat sama-sama walaupun sikit. Tapi buat semua nanak hari, nanak hari, nanak hari. Supunlah juga amalan hak wajib, amalan fardu. Nah, kita buat jadi berterusan. Jangan tinggal walaupun sekali pun tak boleh benda wajib, benda fardu dan sebagainya. Nah, umumnya fardu dengan wajib ni pendapat ulama royak katanya hak tullah. Ada sebahagian mazhab, sebahagian mazhab seperti mazhab Imam Malik, mazhab Hanafi, dia beza lagi di antara wajib dengan fardu. Ada beza. Umumnya dalam mazhab Hanafi, fardu lebih berat daripada wajib. Saya misal mudah-mudah. Dalam mazhab Hanafi, semayang witir wajib. Semayang waktu fardu. Jamaah dah. Ha tengok ya tak lagu tu. Sebab apa? Sebab hidup perhati amalan Nabi ni, boleh katakan Nabi tak biasa tinggal semayang witir, semayang tahajud. Tapi dia ambil ni semayang witir tu. Semayang witir adalah wajib.
Itu kita kena ngaji istilah-istilah yang ada di dalam mazhab pula. Katanya macam mana dalam mazhab setengah-setengah ia beza di antara fardu dengan wajib. Ha, begitulah. Tapi umumnya benda wajib waliknya fardu ataupun benda fardu umumnya wajib. Nak kita ingat tak boleh. Sebab tu ada, sebab itu adalah amalan fardu. Ha, gitulah dak. Yang kene itu yang hadis yang kene puluh ni an abi anhu qala kharajtu yawman amshi fa idza bin nabiy sallallahu alaihi wasallam mutawajjihan fa zanantuhu yuridu hajatan faj'altu akhnasu anhu wa u'aridahu fara'ani fa ashara ilayya fa'ataytuhu fa akhadha bi yadi fanṭalaqnā namshī jamī'an fa idhā nahnu bi rajulin yuṣallī yukthiru ar-rukū'a was-sujūd fa qāla an-nabiyyu ṣallallāhu 'alayhi wa sallam atarāhu murā'iyan fa qultu Allāhu wa rasūluhu a'lam fa arsala yadī thumma ṭabbaqa bayna kaffayhi fa jama'ahuma wa ja'ala yarfa'uhuma bi hiyāli mankibayhi ويضعهما ويقول عليكم هديا قاصدا ثلاث مرات فإنه من يشاد الدين يغلبه. Hadis dikeluarkan hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad nombor 22963. Sanad dia adalah sanad yang sahih. Maksudnya dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari aku keluar berjalan-jalan. Ini kita kena gambar, bila kita baca maknanya pak, kita kena gambar hitkan dalam otak kita. Abu Barzah ni rakyat katanya, aku pada satu hari aku jalan ngok-ngik, tiba-tiba Nabi SAW berjalan menujuku. Nabi pun jalan, nampak jalan tuju ke arah aku. Maka aku menyangka kemungkinan baginda hendak qada hajat. Boleh jadi Nabi nak kencing, nak berak kali. Ha, gitulah kalau kita kecek bahasa kampung mudah-mudah dah. Maka aku pun bersembunyi dan lari darinya. Ha, jadi hai kiat kepada Nabi, boleh jadi Nabi ada nak qada hajat dia kali. Abu Barzah pun litang hai. Tetapi baginda melihat kepada aku. Lalu baginda memberi isyarat kepada aku. Beri isyarat ke mana? Boleh jadi isyarat dengan tangi ke, ngagapa Allah alam tak? Maka aku pun datang kepadanya. Alhamdulillah. Pergi jumpa dengan Nabi. Baginda memegang tangiku. Selepas itu kami pun berjalan bersama. Masya Allah. Hak yang ada skor katanya Nabi nak qada hajat saat ini, tak. Jalan sekali pula. Antara dia dengan Nabi. Tiba-tiba kami melihat seorang lelaki sedang salat yang banyak rokok dan sujud. Ha, tengok. Hitkan yang ketiga. Gi tengok. Orang-orang duk banyak sujud, banyak rokok. Dah dalam semaya dia. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, adakah engkau melihat orang ini menunjuk-nunjuk amalannya? Jadi banyak duk nampak sujud rokok. Semaya panjang. Nabi tanya ya. Orang ni nampak ria ke tak? Apa nak tunjuk-tunjuk ke tak amalan dia? Aku pun menjawab, Allah dan Rasulnya sahaja lebih mengetahui. Aku pun menghulurkan tangiku. Selepas itu baginda juga memegang tangiku dengan dua belah tanginya dan mengangkat tinggi dan meletaknya sambil bersabda. Nabi kata gana ni? Ini dia panggil highlight benda yang jadi huwacailak dalam hadis ni, nak sini ni. Nabi katanya, hendaklah kamu mengikut petunjuk hidayah secara sederhana. Maknanya, buat gapa-gapa amalan, jangan jadi telajak sangat. Mu jadi bobo molek sudah lah. Nah, ada orang duduk depan, kau tak ada orang. Kita buat, mu jadi sama-sama. Mu jadi sederhana, bobo molek. Jangan paksa sangat diri kita. Jangan malah sangat. Nah, gitulah. Baginda menyebutnya tiga kali. Ha, tengok ni. Gapo dalam mate hadis yang Nabi sebut? Alaikum hadiyan qasida. Ha, gitulah. Maknanya Nabi sebut
Nah, sederhana dalam agama, dalam hak amalan saat ni. Kerana orang yang menyusahkan urusan agama, maka ia pasti akan menghadapi kesusahan. Kalau kecek bahasa kapung mudah-mudah, agama ni benda mudah. Tapi setengah-setengah orang duk buat agama jadi payah, jadi susah. Maka jadi susah diri dia. Nak atas kepala dia sendiri. Benda mudah, kita duk buat jadi payah. Ha gitulah. Jangan duk buat jadi payah. Nabi buat tu matatan. Saya faham dah, wallahu alam lah. Orang duk royak katanya wasatiyah. Wasatiyah ni makna apa? Pertengahan. Tak ada subtong, tak ada yon. Jadi kita ambil matatan hak Nabi buat ni sama. Tu Nabi buat wasatiyah semua tiap-tiap kagak. Kecek, makan, minum, semaya, poso, bergaul dengan orang, bergaul dengan masyarakat, dengan keluarga, dengan anak, dengan bini, kerja, tidur, bangun, main, semua tiap-tiap kagak. We jadi samadun. Dalam semua hal, barulah kita jadi umat Nabi Muhammad SAW yang reti agama dan reti cara hidup atas muka dunia. Tapi dengan sebab orang Islam tu, orang Islam sendiri, jadi ada setengah-setengah sotong. Jadi do'ah, terlajak. Ada setengah-setengah orang Islam, jadi lemah do'ah, tak buat tak sapakin dia panggil. Tak sapa mata tahan dia. Jadi kalau sekiranya semua orang pakat gingaji cara hak Nabi buat lagu ni, lagu ni, lagu ni, lagu ni, semua orang duduk wasatiyah. Siapa ke dalam pahami kita pun, otak kita, akidah kita, reti kita pun kena jadi wasatiyah. Jangan telajak. Orang dari pahami sesekara jadi telajak, dia serupa dengan ahli kitab. Ahli kitab ni siapa? Orang Yahudi, orang Kristian yang Allah Ta'ala akan panggil dalam Al-Quran. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Hei ahli kitab, jangan kamu telajak di dalam agama kamu. Tengok tu. Tu hebsel kepada orang ahli kitab. Jangan telajak. Dia telajak apa-apa ni, dia tak molek. Walaupun amal ibadat pun, Masya Allah, satu kali tak? Nabi tengok apa? Tali di nak ayat kanan, jang tali. Tia tu dengan tia ni, ikat tali. Nabi kita tengok apa? Tali apa nama ni? Tali dua orang. Orang royak katanya, ni lah tali orang semaya tekoh ya tak rok. Masya Allah. Nak royak katanya, tekoh tak rok tu tak? Naik tak tali sini. Dah tali duk jang kejap. Tak. Nak semaya juga walaupun atas tali sekali pun. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi pergi pak, Nabi kata rombok. Kerak. Jangan buat sampai lagu ni. Hendaklah seseorang itu dia semaya ketika dia gagah, dia segar, ha semaya. Tak rok tidur. Maksud di sini semaya tahajud lah. Tak rok tidur. Jangan dia paksa diri sendiri. Sebab tu kita semaya tahajud ni semolek-moleknya kita tidur dulu. Kita tidur dulu, tidur awal lagi. Untuk kita cedek bangun di akhir-akhir malam barulah ia tak ngantuk. Tapi kalau sekiranya kita tak si tidur. Kalau ada orang tangkam-tam katanya, pukul 2 kita tak tidur lagi. Boleh jadi kita makan kafe ke ataupun malam ni tidur tak general. Pukul 1 dah nak semaya tahajud boleh tak? Boleh, tak ada apa ni. Dia tak ada wajib katanya kena tidur dulu, bangun. Tak, tak mesti. Kita pukul 11, pukul 12, ada kerja lagi, toteh, ataupun baru kelik. Bawa kereta mari, nak tidur selalu. Rasa tak jenera mana tu rasa ni. Belah pukul 12 nak semaya tahajud. Boleh tak? Boleh. Sebab waktu semaya tahajud ni, mula daripada lepas dah semaya isya. Lepas dah semaya isya, siapa orang best subuh? Tu dah semaya tahajud. Tak mesti katanya kena tidur dulu. Ha, tu. Tapi Nabi dia buat tu. Nak jadi matatan. Jadi umat dia pakat reti belakang. Sebab umumnya Nabi ni tak?
Masa dia lepas dah semaya isya, dia tak jaga panjang. Nabi kata makruh. Dah. Tak molek duk gi kecek panjang kalau sekiranya urusan tak ada penting sangat. Lepas isya tu. Kita masya-Allah. Tak kena nak tidur selalu lepas isya. Nah, cuba kita gambar katanya di zaman Nabi dengan zaman kita. Zaman Nabi ya tak ada pasal api elektrik ni tak ada. Ya cucuh dama belaka kena cucuh. Lepas tu duk kecek apa panjang-panjang buah kok kena kopi setengah-setengah hari pos belah. Kadang-kadang pukul belah. Kita duk tengok ada lagi setengah-setengah. Duk bobai cerita apa nama tak tahu. Boleh jadi mandi gajah atau tolak omok ke. Wallahu alam hijab sah. Nak malai. Wallahu alam hijab apa kita tak tahu. Setengah-setengah hari tengok lakon, tengok tu, tengok ni. Pukul 12, pukul 1 tak tidur lagi. Wallahu alam tak. Tapi nak ayat katanya hidup Nabi ni lepas dah isya tak lama dia tidur. Sebab dia cedek untuk bangun. Bangun awal untuk solat qiyamul lail. Ha tu dalam hidup Nabi. Lepas tu masya-Allah kita pun lagu tulah juga. Apabila kita nak ambil matatan, saya dok kecek wasatiyah sat ni. Nak ayat katanya ambil matatan Nabi, semua dalam cara hidup Nabi ni gua jadi mari terguna di dalam hidup kita. Barulah molek. Ni saya dok fikir sore katanya boleh jadi kita kena ubah semula kali. Ubah lagu mana eh? Hak dok ngaji dah, dok amal dah, amal dah. Tapi terang kita yon semula untuk kita nak niat, nak azal amal sunnah Nabi. Kita kena ngaji sejak daripada awal-awal lagi. Gapo hak Nabi buat, kita pun nak buat. Wo jadi soso tanda Nabi puasa lagu ni. Ha kita lalu dah. Aku nak puasa lagu ni, nak puasa supaya dengan Nabi ni. Ha, ni supaya kita masuk dia dalam bulan Syakban ni. Saya yakin katanya hari ni dah orang kecek boleh katakan seluruh dalam khutbah. Tak kira masjid mana-mana sebab kita hari ni awal bulan Syakban. Orang pakat kecek ke lebih Syakban pitu Ramadan. Nah, amalan Nabi dalam bulan Syakban. Ha tu. Persediaan untuk menyambut bulan Ramadan gitu. Jadi hak Nabi banyak amalnya dalam bulan Syakban ni. Nabi puasa. Ha, bolehlah kita puasa. Tak mesti katanya kita kena bangkap tua eh katanya ah tak apa, aku nak puasa ni hari seminggu nak berhenti hari Jumaat. Ha siapa nak buat lagi? Tak ada gapo. Tapi kita mau jadi amal banyak alik puasa. Nak kelak hari puasa tak apa, berhenti sehari puasa sehari, berhenti sehari puasa sehari. Alhamdulillah. Ataupun nak puasa hari 13, 14, 15 pun boleh. Nak puasa senang khamis pun alhamdulillah. Ini benda amalan belaka. Sebab tu bila kita ngaji hak Nabi buat, kita mari tanda ataupun mari ingat serta dengan kita amal, aku boleh amal supaya dengan hak Nabi buat. Allah puasa seronok hati kita kalau dia kita boleh buat. Tapi bosannya duk pergi tambah, duk pergi kurang. Ha tu benda Nabi tak ada buat, kita buat. Ha tu. Seperti apa? Saya misal mudah-mudah ni. Ada lagi setengah-setengah hari dia puasa dia. Puasa Rajab, Syakban, Ramadan, lepas tu Syawal ni hari. Jadi berapa? 90 ni hari dia puasa. Lebih kurang. Ada lagi setengah-setengah hari. Kita tanya gano tak makan, oh puasa. Puasa apa? Puasa Rajab, Syakban, Ramadan. Ramadan tu tak apalah hak wajib. Tapi Rajab ni ambil mana ni? Nah, kalau kita tanya, Nabi puasa tak? Sungguh katanya puasa ni molek. Orang banyak puasa boleh masuk di dalam syurga nama pintu Rayyan, Ar-Rayyan sikit lagi di akhirat. Orang banyak puasa, tapi tak ada laktan royak katanya Nabi puasa, Nabi royak di dalam hadis dia, mari kita pakat puasa Rajab, Syakban sepenuhnya. Lepas tu untuk menyambut bulan Ramadan. Sungguh katanya bulan Ramadan adalah bulan wajib bagi setiap orang apabila dia apa? Apabila dia banyak puasa. Naam, ana fil masjid al-an. Ha tu nak ayat katanya kita kalau boleh pakat jadilah orang yang turut matatan hak Nabi sungguh. Barulah kita berasa pumcai kita duduk di dalam Islam ni, kita boleh amaga tu amaga ni mengikut ajaran Nabi. Ha itulah lebih kurang lah. Jadi nak ayat katanya berapa hadis saya baca saat ni? 3 hadis dah.
Lepas tu, insyaAllah kita kogi seminggu sekali, seminggu sekali di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Mudah-mudahan ia akan menjadi perkara baik dalam hidup kita. Nah, wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.